Pemirsa, Festival Kebudayaan Komukino ke-9 yang bertajuk Jateng Gemes dimeriahkan dengan berbagai penampilan budaya yang ada di Jawa Tengah. Dalam festival ini, Anda juga dapat mencoba seni membatik yang menyenangkan. Berikut liputannya untuk Anda. Baik pemirsa WSM TV, kali ini saya tengah berada di depan Auditorium Insinyur Wijatmoko Universitas Semarang dalam penyelenggaraan event ke-9 tahun Komukino atau Komunikasi Inovasi yang diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang terkhusus program studi ilmu komunikasi. Dan saat ini tengah berlangsung talk show bersama dengan influencer yang membahas seputar keseruan dari budaya batik. Dan pada hari ini juga saya akan berkeliling mencari tahu kira-kira ada hal menarik apa dari Festival Komukino yang diberi tema Jateng Gemes. So, tunggu apa lagi? Ayo, ikutin saya. Baik pemirsa, kali ini saya tengah berada di depan stand dari Karesidenan Surakarta, salah satu daerah yang dikenal dengan hal seputar budaya, termasuk itu batik, wayang, dan masih banyak hal yang lain. Tapi ada yang menarik nih di sini, di mana di sini ada salah satu pemeran wayang, yaitu Hanoman. Nah, sekarang udah bersama dengan Pandu, ini ada pemain Hanomannya. Wah, ini luar biasa. Halo Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Nah ini apa nih yang jadi alasan kenapa masnya pakai kostum Hanoman kayak gini? Karena mungkin yang lebih simpel aja ya. Karena Hanoman tuh sifat yang mempersatukan. Jadi saya tugasnya di sini untuk untuk memanggil para peserta biar pada datang untuk ke stand Karesidenan Surakarta gitu. Biar sifatnya tuh agak usil gitu kan, biar menyenangkan gitu kan gitu. Oke, baik. Nah, ini kan dari Karesidenan Surakarta. Nah, sebenarnya di sini ada apa aja? Di dalam sini ada festival budayanya, maksudnya banyak ada wayang kulit, terus ada aksara Jawa, terus ada permainannya juga, ada gamenya, terus ada mading budaya. Di situ bisa dilihat ada sejarahnya budaya dari Surakarta, dari yang pokoknya masih di lingkup Karesidenan Surakarta gitu. Masih banyak yang lainnya, masih banyak juga, boleh dilihat. Oke, baik. Nah, seperti apa keseruan lainnya? Tetap bersama dengan Pandu, ikutin Pandu terus karena ada banyak hal menarik yang pasnya bisa dijumpai dari Festival ke-9 Komukino. Keren banget. Pemirsa, pada hari ini saya resmi nih bisa membatik tentunya di salah satu booth yang ada di ke-9 tahun Festival Komukino Universitas Semarang. Dan pada kesempatan ini Pandu berhasil membatik sedikit meskipun agak belepotan kemana-mana, tapi ini adalah sebuah awal yang bagus. Dan tentunya di sini Anda juga bisa membatik tentunya dengan cara yang mudah, dan ini bisa dijadikan oleh-oleh atau buah tangan selepas mengunjungi booth Pekalongan di Festival Komukino. Ada mainan ini seru sih Mas, mengulang masa kecil dulu, waktu kecil itu dari terakhir mainan ini tuh dari terakhir kelas SD kelas 5 atau 4 itu. Dan adanya Kompimpa ini juga menarik sih, ada banyak permainan dari egrang atau ini seperti bekel, terus bisa mengulang lagi masa kecil untuk mainan sama-sama.